Nak tidur tak banyak pun yang perlu kita baca. Ha. Kan? Secara dasarnya sunnah sebelum tidur tak banyak. Baca Fatihah tidak. Dia nak baca sunnah sebelum tidur. Nak baca bolehlah atas pilihan individu di atas Quran. Tapi yang betul-betul dia panggil standard zikir sebelum tidur tidak banyak. Dalam 2 minit kita boleh baca. Ha. Pertama ayatul kursi. Saya dah sebutkan suatu ayat kursi dulu. Syaitan bagi kepada Abu Hurairah. Baca ayat kursi. Yang kedua, baca 3 kul dengan meniup pada tangan. Tiup dulu baru baca pada sapu. Sebaik-baiknya 3 kali. Tahdid Abi Daud daripada Aisyah. Memang satu benda yang amat masyhur dan sahih. 2, 3. Tasbih 33 kali, tasbih 33 kali, takbir 33 kali, tahmid 33 kali. Ditutupi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu bihi wa bihi wa'ala kulli syai'in qadir. 3 tu ya. Kemudian doa, tutup dengan doa. Allah, doa Abu Raidah, dah hadis Bukhari. Tutup hatu. Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik, wa qawwatu wa qawwatu amri ilaik, wa rajatu zuhri ilaik, rabbata wa rabbata ilaik, la malika wa la manja ila ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Tutup tu. Tidur. Nampak? Ataupun kalau rajin, kalau rajinlah baca surah Al-Mulk. Ataupun ada 2-3 surah yang lain yang Nabi baca, tapi yang paling masyhur adalah Al-Mulk. 30 ayat. 5 minit ya baca tu kalau selalu-selalu, kalau terlaju 2 minit semua. Kalau saya baca 2 minit semua atau 3 minit, saya tak sampai. Kalau rajin baca tu, tapi baca surah Al-Mulk dulu. Susunan terpulang tuan. Nak baca mana dulu, mana kemudian, kemudian tak ada ketetapan. Jadi saya sebut satu persatu tu nak bagi mudah aja. Tapi nak baca orang mana dulu, orang mana kemudian, tak ada apa-apa. Cuma lebih baik ditutupi dengan doa tadi. Itu last. Sebab Nabi kata, bila kamu dah baca semua, tutuplah. Ataupun tidurlah di atas doa ini. Atau Allahumma aslam tu wajib ilaih tu kawal tu wajib. Habis mika Allahumma ahya wa amu, baca sebelum tu juga. Pak ni tutup lah. Ini agak panjang sikit lah. Tapi tak kisah. Tidak banyak. Saya ingat dalam 2 minit saja. Ha, baca ayat kursi, baca 3 kul, tasbih tadi, tasbih cepat saja. Subhanallah, 3 kali. Kan? Karena Nabi yang kedua tasbih bi yaminihi. Nabi berzikir dengan melipat-lipatkan tangannya, menanda-nandakan tangannya. Jadi, kita punya sendiri ni memang dah 3 kali kena dengan zikir Rasulullah. Kan? Ha. Takkan nak zikir 3 kali, tak payah bukan tasbih. Tak dapat sunnah, tak dapat pahala. Jadi dapat pahala. Subhanallah, 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 subhanallah. Kalau nak lebih pada 3-3 boleh lah. Pasal banyak susah juga. Tapi tidak susah. Takkan 1000 kali guna jari je. Kadang Nabi yang kedua tasbih biyaminihi. Kata Ibn Umar dan Abdullah bin Amr bin Al-As dan hadith Abi Dawud. Cara zikir yang paling baik. Dengan menanda-nandakan tangan. 3-3 kali lah. Cukup 3-3 kali. 3-3 kali. 3-3 kali. Kan? Pegang tasbih dia tak kira yang kedua tasbih biyaminihi. Dia panggil yang musuh. Tapi yakin. Kerana Nabi yakin tasbih bi yamin. Haruslah. Walaupun ada seorang ulama kata bid'ah ada seorang ulama. Boleh bangkang, tak ada masalah. Tapi ubi, benda boleh pegang tangan, pegang tasbih. Wah, bukanlah pegang tangan. Kan? Benda 3-3 senang. Amalan ni natural. Tak ada benda susah apa. Jadi nak tidur itu juga. Nak zikir 3-3 kali. Selesai sekejap lah. Dah. Ha, kata tutupkan doa tadi. Allahumma aslam tu wajib. Dia kata 2 atau 3 minit saja. Tidak banyak. This is a standard untuk zikir sebelum tidur. Lepas tu tuan nak baca. Tak mengantuk lagi. Baca lah Fatihah. Kalau nak panjang lagi. Baca lah Al-Baqarah. Tak apa. Kalau apa sangat Al-Baqarah. Tak baca. Ambil usaha baca. Tak apa. Itu kepada pilihan individu. Ha, tapi jangan kata baca Al-Baqarah sunat sebelum tidur pula. Orang kata sunat. Nak adik dulu. Mana adik kata sunat ni? Memang macam jangan kata sunnah sebelum tidur. Dia satu bacaan biasa. Tapi yang betul-betul sunnah sebelum tidur ialah yang disyariatkan 4-5 benda saja. Tidak banyak. Kan? Itu saja. Cuma kalau kita tambah dengan surah Al-Mulk, mungkin 4 lama sikit lah. Tambahlah lagi 5 minit. Mana tidak banyak. Okay, pasal apa tu? Pasal sebelum tidur lah.
syirik tadi kan. Lepas tu tadi qul ya ayyuhal kafirun pun termasuk. Bacalah ayat kursi, baca qul ya ayyuhal kafirun, baca tiga kul. Kalau tiup kat tangan, tiup dulu, baca, kemudian sapu, buat tiga kali terbaik. Tapi kalau sekali sudah memadai, kerana nas tu ada dua, satu tiga kali, satu sekali. Kalau tak nak sapu pun tak apa, baca, semata-mata baca. Kerana tiga kul ni adalah pendinding kita yang paling baik. Nampak? Dia panggil ayat perlindungan. Satu dalam banyak-banyak tempat, tiga kul yang paling banyak disuruh kita baca. Berbanding ayat yang lain. Lepas tu tasbih 33 kali, takbir 33 kali macam kita buat lepas solat pagi tu. Lepas tu tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim ahyawamu, ataupun kalau tuan ingat doa yang saya baca tadi lagi bagus. Lepas tidur lagi bagus berwuduk dan juga meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan menghadap ke kiblat. Fa'in muta'ala zalik muta'ala fitrah. Nabi kata hadis Bukhari, kalau kamu mati dalam keadaan itu, kamu telah mati dalam fitrah. Nak tahu bangun-bangun tak jaga tubuh ni. Tapi biasalah kita tidur tu, kamu lagi tak jaga, jaga-jaga duduk lagu lain tau. Biasa. Tapi pengkat awal. Jadi nak cerita tadi, kuliah ibn kafirun satu amalan untuk nak mengelakkan syirik. Selain daripada kita belajar lah, belajar cara